Benar-benar tadi itu tu, kita tahu dulu, kata benar-benar, iaitu tak ada perkara yang benar, malaikat perkara tu tu dibawa datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tanya dulu, kata al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau, jangan lagi kita ragu-ragukan. Kita nak tahu benar-benar, tak kira dalam masalah gapo, terutama ada masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan, masalah muamalat, masalah kita nak apa nama tijarah, perniagaan, masalah nak pakai hidup, masalah tu masalah ni, kita kena tahu, kata semua itu kena datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permulaan kita nak mempahamkan di sini dulu. Kerana terkadang kita tahu benar-benar tetapi kita nak ikut benar-benar tak boleh. Kita tahu benar-benar tetapi kita nak menerangkan benar-benar tak boleh. Ada beberapa keuzuran, ada beberapa sebab yang nak memberikan manusia itu lemah daripada nak menerangkan kebenaran. Dengan sebab itu, apabila senyapnya mereka yang tahu kebenaran, diamnya mereka yang tahu kebenaran, kebatilan akan tersebar. Ia akan heret kita turun sekali dengan dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya sahaja, tak lain tak bukan, mereka itu akan mengajakkan kita turun lubang sekali dengan mereka. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang adanya hari akhirat, kena tahu kata kebenaran pasti kena daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira masalah yang hamba sebut tadi, kena datang pada Tuhan. Nak tahu kata benar-benar, pasti dia syarah serta diiringikan dengan Al-Quranul Karim ataupun diiringikan dengan hadis An-Nabi An-Nabawiyah As-Sabitah. Hak sabit, hak tak sabit tak boleh. Dengan sebab itu, kita nak jadi da'i, jadi pendakwah, jadi kaki depan, jadi orang nak bawa orang, pasti kita kena mengisikan diri kita witahku dulu. Kalau tidak, nescaya kita nak bawa lagu benar, lagu mana benar-benar, sedang kita sendiri pun tak jadi kelabu juga benar-benar. Terkadang setengah-setengah cakap kata, kita nak menyata secara mana sangat kebenaran, kita pun tak tahu juga benar-benar tak kita duduk. Ini adalah kerugian yang besar. Terkadang ada depan dia tu alif ke dal ke apa nama, ustaz doktor ke doktor ke profesor media ke apa nama, semua ada depan dia daripada nama dia, tetapi ilmu pengetahuan tak suka datu lagi. Dengan sebab itulah kebatilan dia serahkan kita, serahkan kita sampai kita terkadang tunduk daripada benda hak benar, jauh daripada benda hak benar. Dengan sebab apa? Sebab kebatilan dia banyak, dia banyak warna-warni. Rupa gitu, rupa gini, cara ia nak menghasilkan manusia nak keluar tu baik daripada benar-benar, dia banyak cara. Dengan sebab itu, kita apabila kita tengok, kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan, masa kita duduk ni habis licin. Nyemakai kita dengan cara memikir, nyemakai kita dengan cara pahami, nyemakai kita dengan cara kedudukan, nyemakai kita dengan cara muamalat kita, semua gerak-geri manusia jadi turun sama dengan mereka. Dengan sebab itu, kita kena nak naik lagu mana? Kebenaran tadi di atas kebatilan, kita kena ada cara. Orang yang bawa benar-benar ni yang tak ramah, ini adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetap di dalam Quran dia. Tuhan kata wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau mu nak pakai, nak pakai turuk, jadi pak turuk manusia yang ramah dalam dunia ni, engkau tak akan betul jalan wahai Rasulullah. Itu nabi kita. Tak bagaimana ke orang yang lain? Seumpama kita tak ada pangkat ke nabi ke rasul, jauh lagi. Dengan sebab itu, kita nak buat lagu mana? Nak buat jadi sikit tetapi kualiti, nak buat ada kunafab, pasti kita kena pahami betul.
Apabila faham betul, tertarik daripada kita faham betul tadi itulah kita nak menghasilkan hemoh yang tinggi. Hemoh dalam hati kita boleh jadi tinggi dengan sebab kita faham betul. Kalaulah kita faham tak betul, bagaimana kita nak pegang amanah Allah Subhanahu wa taala? Nak berdepan lagu mana dengan kebatilan? Nak berdepan lagu mana dengan kemudaratan? Yang pasti kita kena pakainya kesabaran, dan kesabaran itu tak akan timbul sama sekali kalaulah kita tak kenalnya kebenaran. Dengan sebab itu pasti kita kena letakkan diri kita, kena meluangkan masa kita, kena bersungguh dalam arti kata kita kena kenalkan hakikat hidup kita, kenalkan hakikat dunia, kenalkan hakikat putar balik musuh Allah Subhanahu wa taala. Kena kenalnya kata kita ni hadaf tujuan apa kita mari kepada ini dunia. Barulah kita kuasa nak menggerbekan diri kita, menggerbekan masa kita, menggerbekan harta kita, menggerbekan tenaga kita dengan sebab kita faham sungguh. Kita berani nak tinggal seumpama sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Benda ni bukan mustahil. Benda yang kita kecek ni bukan benda yang penpai medai. Ya penpai dai. Kalau faham. Lagu mana? Ya kuasa nak tinggalnya dia rihim. Negeri mereka, keluarga mereka untuk nak hijrah mari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Benda ni bukan tak boleh nak berlaku. Setiap masa, setiap zaman, setiapnya bangsa bahasa boleh berlaku belaka. Apabila ia tahu sungguh benar-benar, ia boleh tinggal benda yang tak benar tadi. Tetapi kalau kita kelabu juga benar-benar, tak cerah, tak jelas, tak cerak juga benar-benar, kita nak buat kerja tak boleh. Di sini tempat yang kita sebagai umat Islam, di tempat kita ni jadi halaqah belakang. Jadi tak segi ke depan, tak sedengarnya alasan, tapi nak kerah di atas perkara yang kita faham, tak tahu kata betul ataupun tidak. Ini apa yang tabiat yang kebanyakan, bukan semua, kebanyakan manusia yang ada sekelilingi kita. Kita nak buat lagu mana? Supaya dengan saat ni kita kena kenal benar-benar dulu, supaya kita nak mengajak manusia kepadanya, dan pula kita kena kenal benda kebatilan supaya kita nak menjauhkan diri kita utama sekali, dan nak menjauhkan manusia yang duduk waritah kita. Dengan sebab itu perkara ni adalah perkara yang wajib kita kena tolong, kena satu tangan untuk nak menolongkan benar-benar dan nak menolakkan kebatilan berbagai-bagai rupa. Rupa terkadang kita tak kuasa nak guna lidah, kita guna kalai kita. Terkadang kita tak kuasa nak guna kalai, kita guna cek kita. Orang ngajar hak betul kita cek lagi. Terkadang kita tak kuasa, kita royak dengan mulut kita, dengan kecil-kecil kata ada situ ada sini. Kita boleh tunjuk bercapa mengikut keadaan yang kita kuasa. Di bawah dasar Tuhan kata fattakullaha mastata'tum. Takwalah kepada kamu, makna patuhlah kepada retahe Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sekadamana mengkuasa. Nabi berkata gitu, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Kuasa setara mana setara tu. Tetapi nak gi tak leh ni, tangan kita ni nak gi tak leh. Sebab apa nak gi tak leh? Sebab kita tak ada nak tolong kali benar-benar. Kita nak tolong kaumiah, nak tolong tu, nak tolong ni, nak tolong puak, nak tolong orang tu, nak tolong orang ni, berbagai-bagai. Sampai Islam kita jadi da'af, jadi kurang, jadi lemah, jadi turun. Tak ada orang tahu ramai, orang mengaji pun banyak, orang Islam pun ramai. Tetapi nak sadda, nak jaga sungguh terhadap agama, nak gerbel sungguh terhadap agama, ya ke? Bukan banyak. Maka tak apa, kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna minal qalilin. Minta Tuhan menjadikan kita daripada hak sikit itu pun tak apa. Supaya apa? Supaya kita nak jadi kaki depan. Kita nak sungguh dalam masalah ni. Sebab kita hidup dunia ni ada tahat dia. Bukan makna kata kita nak duduk kekal sini. Tak. Kita semua pakat tahu belakang. Dengan sebab itu, kita ni kena sungguh dalam masalah.